Harga cabai di sejumlah pasar tradisional Kota Kuala Tungkal masih bertahan di harga Rp80.000 per kilonya. Harga tersebut pun dinilai pedagang masih cukup mahal. Masih mahalnya harga cabai merah di sejumlah pasar tradisional diakui oleh sejumlah pedagang. Sebab harga Rp80.000 per kilo ini dinilai masih cukup mahal. Harga cabai tersebut pun telah berlangsung sejak 2 minggu terakhir. Bahkan hingga saat ini harga cabai merah masih bertahan di harga Rp80.000 per kilonya. Salah satu pedagang di Pasar Tanggorajo Ilir Azwar mengatakan masih mahalnya harga cabai merah di pasaran ini dikarenakan modal dari agen yang masih mahal, sehingga penjualan di tingkat pedagang pun tidak dapat turun. Sebab saat ini harga cabai merah kerap tidak stabil, sedangkan harga jenis cabai lainnya justru turun. Selain itu, untuk harga jenis sayuran masih tetap stabil, namun hanya saja sepi pembeli. Diakui Azwar, terkait mahalnya harga cabai merah di pasaran ini membuat masyarakat hanya sedikit membeli cabai. Masih 80. Ini ada turun atau masih sepekan masih segitu? Belum, ada, masih stabil biasa. Kalau untuk harga-harga cabai lain seperti cabai rawit? Cabai rawit dia turun. Berapa tuh? 60. Biasanya kemarin berapa tuh? Kemarin sampai 80 juga. Kalau yang setan tuh? Setan bisa 100 kemarin. Sekarang turun. Berapa tuh? 80-an. Sementara ungkapan serupa juga dikatakan Siti, yang mana akibat masih mahalnya harga cabai merah saat ini membuat ia terpaksa mengurangi stok cabai merah. Sedangkan untuk harga kebutuhan pokok lainnya dinilai masih normal, terkhusus untuk harga sejumlah jenis sayuran. 80 lah. 80 ya, ini masih harga seperti biasa, belum ada penurunan lagi ya. Kalau untuk harga cabai rawit, Kak? Rawit sekarang 50. 50 ya, ini agak turun ya. Sebelumnya sempat berapa tuh? Sebelumnya sempat 90. Kalau kayak cabai yang setan tuh? Cabai setan 85. 85 ini turun juga lah ya. Tapi semuanya tuh masih harga sepekan tuh, masih harga seperti itulah kayak yang turun-turun kemarin ya. Surya Kurniawan, CTV melaporkan.